Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia. Ini adalah momen yang kami pilih sengaja kami berikan untuk Anda. Kunjungan ke rumah Gibran Al-Fatih, panjaitan putra dari Bapak Muan Romi Firmansah, panjaitan anak berprestasi penghafal Quran, yang menjadi juara satu di perlombaan yang prestisius, perlombaan menghafal Al-Qur'an, Hafiz Indonesia, tahun 2024 seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang religius, orang tua memberikan bimbingan, ada guru hebat ternyata yang berkontribusi dalam prestasi yang dicapai oleh Gibran. Kami saat ini setelah dan sedang berada di rumah Gibran, pemirsa, Jejak Indonesia, Acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Mahat Tafis Al-Qur'an Imam Ahmad Abi Abdillah Tanjung Merawa Deli Serdang, Sumatera Utara. Saatnya kita jumpai Gibran Al-Fatih, Panjaitan. <tik> Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia. Kita telah bersama Gibran Al-Fatih Panjaitan. Kita sapa Bang Gibran. Assalamualaikum Bang Gibran. Waalaikumsalam. Gimana kabar ya Bang? Sehat ya? Alhamdulillah. <laughs> Masya Allah. Bang, kemarin itu Buya dengar, ya bukan didengar sih. Banyak yang bilang karena memang tayang di ini ya, di televisi. Bang Gibran katanya juara satu ya di Hafiz Indonesia tahun 2024. Kok bisa juara satu? Eh uh, karena eh uh, Dewan Juli bilangnya bacaan Gibran bagus. Masya Allah. Mm -mm. Kemudian? Tajwidnya sempurna. Masya Allah. Kemudian lagi? Itu aja. Ada lagi satu lagi sepertinya itu penilaiannya. Oh, kuat ha hafalannya. Hafalannya mungkin. Iya. Ya. Berapa sekarang bang hafalannya? Enam setengah 6,5 setengah dari tiga puluh. Dua sembilan. Dua sembilan. Dua delapan. Dua tujuh. Dua tujuh. Satu. dua. Setengahnya. Setengahnya dua enam ya. Kalau keseharian ya keseharian. Bang Gibran tuh belajar menghafal dengan siapa? Uh, ayah. Ayah. Abi, Abi. Abi itu siapa itu? Guru. Iya. Guru yang membimbing Bang Gibran di rumah menghafal ya. nah, Kemudian baru sama Ustadz dari karantina. Ustad apa itu? Ustad Umar. Masya Allah. Jadi pemirsa ada tiga orang mungkin ya kalau kita sebagaimana yang disebutkan oleh Gibran tadi. Orang yang berkontribusi memberikan bimbingan di dalam menghafal di dalam memperbaiki bacaan Gibran, Bang. Kenapa kok senang menghafal Quran? Hmm. Kan nggak mudah juga tuh seorang-orang anak-anak seusia Bang Gibran ini tuh pada main-main gitu. Ini Bang Gibran malah sukanya ngafal Quran. Karena ayah suruh. Ayah suruh, masya Allah. Tentu bukan itu juga ya yeah. yang yang pertama ya karena memang uh, kata orang sih atau seperti yang bang gibran rasakan mungkin ya menghafal Quran itu buat kita lebih berakhlak ya yeah. uh, apalagi buat kita lebih pintar yeah. buat kita lebih tenang, yeah. Masya Allah bang kalau di rumah ya di rumah selain guru ya ada ya. ayah yang tadi, Bang Gibran, memberikan bimbingan. Itu kapan waktunya? Ayah duduk bareng sama Bang Gibran. Itu kira-kira uh, waktunya? Waktunya tuh habis subuh. Habis subuh, apa aja kegiatannya? Itu kadang-kadang mau roja hmm. atau baca untuk dihafal. Masya Allah. Tentu perasaan ayah sama bundanya senang ya, dapat ya. anak seperti Bang Gibran ini. Nah, kalau umpamanya Bang Gibran ialah berprestasi lah seperti ini kan? Hafalannya sudah sekian banyak tadi disebutkan. Ayah kasih apa? Sebagai hadiah. Biasanya, atau Bang Gibran yang minta. Ya, minta ini ya, atau ayah yang kasih saja gitu. Uh, biasanya, ayah yang kasih. Ayah kasih hadiah sebagai tanda mungkin kegembiraan ya. Iya. Biasanya apa yang dikasih ayah sebagai hadiah? Uh, tanda kayak mainan, mainan gitu. Ya. Mainan, mainan. Jalan-jalan mungkin seperti anak-anak yang lain. Iya. Jalan-jalan sama orang tuanya? Iya. Yeah. Iya. Masya Allah. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita telah mendengarkan tadi sebuah dialog inspiratif dari seorang anak penghafal Quran, Gibran Al-Fatih Panjaitan, juara satu Hafiz Indonesia tahun 2024. Sekarang, uh, pemirsa, ada seorang muhsinin, ya, Bapak Abdullah, yang memberikan hadiah untuk Gibran berupa Al-Quran. Anda juga bisa berkontribusi dalam wakaf Al-Quran ini yang akan disalurkan untuk para penghafal Al-Quran. Anda bisa menghubungi kontak yang tampil di layar televisi Anda. Sekarang kita akan kasih Bang Gibran hadiah dari Bapak Abdullah. Ya? ya. Baik. Bang Gibran, ada hadiah dari Pak Abdullah untuk Bang Gibran ini. Diterima ya? Iya. Masya Allah. Bilang, Jazakumullah khair Pak Abdullah. Jazakallah pak Abdul. ini satu lagi nih ha? ya, dah diterima ya. Iya. Semoga bisa dibaca, ya bermanfaatlah untuk Bang Ibran ya. Iya. Baik, sahabat Quran jejak afis Indonesia, jangan kemana-mana, saksikan terus program kesayangan anda tentu setelah yang satu ini. Sahabat Quran, Jaja Afis Indonesia, kita sekarang ini sedang berada di rumahnya Gibran Al-Fatih, Panjaitan, di Jalan Seroja, Medan Sunggal, Kota Medan, dan sudah bareng nih duduk sama ayahnya Gibran, Pak Muan uh, Romi Firmansah, Panjaitan. Kita sapa: Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Bu ya. Allah. Ini tadi udah cerita sama Gibran nih. Sekarang ya, nih. ada satu pertanyaan yang mungkin uh, ingin kita ketahui nih, Pak. Kenapa dari keluarga itu memberikan support kepada Gibran untuk menghafal Quran? Ya, uh, sebenarnya kami ingin mendekatkan Gibran tidak hanya Gibran tapi semua keluarga Buya dekat dengan pedoman hidup yaitu Al Qur'an. Masya Allah. Itu e, niat yang paling dasar sekali. Selama ini setelah ada bimbingan ya e, dari keluarga dari guru-guru yang disebutkan oleh Gibran tadi dalam menghafal Qur'an apa yang sudah Bapak lihat progresnya dari Gibran dan apa kiranya? sesuatu yang sudah diperoleh. Uh, dengan mendekatkan semakin dekatnya Gibran mm -hmm. dengan Al-Qur'an banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, Buya. Di sekolahnya uh, dia menjadi best of the best oh, student. Allah. Okay. Kemudian dari segi akhlak semakin jauh lebih baik. Kemudian bahkan uh, ada hadiah-hadiah yang tidak kami sangka dan duga-duga, Buya kami diberikan hadiah umroh gratis oleh pihak Pemko Medan Masya Allah, sekeluarga Masya Allah. itu semua berkat e, memuliakan Al-Quran Al Bu, ya. ya. Pak <coughs> apa kontribusi yang selain pendampingan ya, selain pendampingan e, untuk Gibran tadi saya dengar ayah katanya itu memberikan pendampingan selalu Ba'da Subuh baik dalam hal murojaah dan menghafal. Apalagi yang diberikan oleh keluarga lah kepada Gibran. Ya, pertama dari kami orang tua mungkin doa yang paling doa. utama ya Bu ya. Hmm. Mendoakan agar Gibran diberikan kemudahan dalam menghafal juga memungkinkan hafalan. Kemudian juga ada riwet-riwet Bu ya. Berarti benar yang disebut oleh Bang Gibran tadi ya. Katanya Ayah kasih hadiah. Ya kasih kita hadiah. sebagai Rasa syukur kami juga, Rasa, Bu, ya, ya. Karena, karena kan menghafal Al-Quran itu kan bagi usia mereka. Tentu, tidak mudah. tidak mudah mengorbankan waktu bermainnya juga, Bu, ya. ya. Maka, kami berikan reward. Nah, kadang, saya belikan mainan, ya. atau kadang kami ajak dia jalan-jalan ya. ke playground <coughs> atau ke waterpark. Seperti itu, Bu, ya, Pak. Ya. Nggak mudah juga sih, ya, Gibran. Eh, uh, katakanlah mungkin dinobatkan best of the best di sekolah. Kemudian, prestasi yang prestisius, ya, menurut saya, juara satu Hafiz, Hafiz Indonesia, Indonesia tahun 2024, 2024. 2024. ke depan, apa yang ingin Bapak pesankan untuk Gibran Al-Fatih Panjaitan? Ya. Untuk Abang Gibran, eh, jangan pernah puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Jalan masih panjang, terutama untuk menyelesaikan hafalan 30 juz Allah Insya Allah, tetap semangat, Ayah dan Bunda akan selalu mendukung Abang, mensupport Abang, menyelesaikan hafalan Abang, dan yang paling penting, jaga adab itu. Nak, yang paling penting ya, Gibran. Ya. Ya, Masya Allah, <laughs> Pak, nggak banyak sih ya, keluarga-keluarga Muslim itu yang memberikan perhatian dan dukungan untuk anak-anaknya dalam menghafal Al-Qur'an. Dah, setelah itu. Ada prestasi yang besar yang diperoleh Gibran di tahun 2024 ini. Mungkin Bapak bisa berbagi tip dengan para pemirsa Jejak Hafiz Indonesia. Ya, Bu, ya. Silakan, Pak, uh, untuk orang para orang tua yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini, uh, perlu pertama mungkin saya pesankan bahwa tidak mesti juga kita menjadi seorang orang tua itu harus hafiz Quran untuk menjadikan anak-anak uh, hafiz Quran. Paling pertama adalah niat-niat dari kedua orang tua, kemudian tanamkan niat bahwa kami ingin keluarga atau anak-anak kami ingin menjadi penghafal Quran. Kemudian jangan lupa juga berpasrah kepada Allah, bermohon kepada Allah, ya Allah, beri kemudahan untuk anak-anak kami menghafal Quran. Sama yang paling penting, dampingi, dampingi anak-anak dalam belajar menghafal Quran dan tentunya juga istiqomah. Jadi selalu istiqomah mengajarkan anak-anak atau mendampingi anak dalam menghafal Al-Quran mungkin itu Bu, ya. Ya, terima kasih Pak sudah memberikan sebuah motivasi kata-kata inspirasi yang sangat inspiratif untuk kita semua. Sahabat Quran Jejak Afis Indonesia tidak mudah tetapi Allah akan memberikan kemudahan. Bagi kita, orang tua yang konsen di dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, terutama Al-Qur'an, sahabat Quran, jajah Afis Indonesia, mari hadirkan para penghapal Al-Qur'an di rumah kita. Bismillah, sejak sekarang, dan yakinlah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Pastikan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dan hafalan Gibran Al-Fatih Panjaitan. Tetap di tayangan ini, jangan kemana-mana, bersama kami Jejak Hafiz Indonesia. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia, program ini tersenggara atas kerjasama dengan Mahat Tafis Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdullah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahabat Quran, kita sekarang sedang atau telah bersama dengan seorang guru hebat yang mendampingi dan banyak memberikan kontribusi pada keberhasilan Gibran Al-Patih Panjaitan di dalam meraih prestasi di sekolah dan prestasi di Hafiz Indonesia tahun 2024. Kita telah bersama Abi Sandi. Assalamualaikum Abi Sandi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kita ini udah cerita nih sama Gibran dengan ayahnya. Katanya Abi Sandi ini yang memberikan pendampingan ya dalam menghafal Quran. Uh, ya, saya termasuk daripada sekian banyaknya, Masya Allah. gurunya Abang Gibran. Masya Allah, uh, saya lihat Abang Gibran ini, kalau secara kepribadian, Alhamdulillah, dalam menghafal Al-Quran, kalau moodnya bagus mm -mm. menghabiskan satu halaman itu cepat, tapi kalau moodnya tidak bagus, satu ayat itu bahkan susah hafalnya. Mm -mm. Jadi, moodnya harus kita baguskan dulu, mm -mm. kita. Uh, hibur, mm -mm. Uh, baru insya Allah akan uh, kuat menghafal. Biasanya apa tuh yang hmm. dilakukan oleh Abi Sandi untuk membangkitkan mood uh, Gibran dalam menghafal Quran? Triknya apa tuh? Mungkin bermain-main dulu. Misalnya uh, jangan uh, menghafal, tapi main-main, uh, kadang main, -main. Uh, main syut-syutan mm -hmm. uh, bisa lari-lari dulu, baru nanti kita menghafal. Memang tidak mudah ya ngambil buat trik bagaimana anak senang dan ya. mencintai menghafal ya abisan dia. mungkin uh, abang Gibran sekarang ini dikenal banyak orang dia juara satu habis Indonesia tahun 2024. tahun 2024, akan tapi kalau kepribadiannya sama seperti anak-anak yang lain masya allah mau masih suka main ya suka banyak. main <laughs> bahkan kalau menghafal kadang menangis nangis uh -huh. kenapa tuh apa sebabnya mungkin uh, susahnya menghafal atau uh, uh. dapat ayat-ayat yang susah yang dihafal uh. tuh dia menangis uh, uh. Uh. nah kalau gitu diapain tuh biasanya <laughs> terkadang uh, minta bantuan ayahnya juga Masya Allah. <laughs> yeah. untuk bisa membangkitkan semangatnya lagi Abi Sandi di waktu kapan Abi Sandi tuh memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Gibran ini kalau dulu, uh, dalam satu minggu dua kali, hmm. tapi setelah uh, juara dia, kemudian semangatnya bertambah. Hmm. Alhamdulillah, setiap hari. Setiap hari. Setiap hari, dari sesudah maghrib sampai setelah Isya. Itu di mana tuh, apa? Di, habis, masjid, di masjid, ya. Berarti, uh, waktunya itu tadi Bu ya dengar, habis maghrib ya. Habis maghrib, setelah Isya. Sampai setelah Isya. Berarti, ini Gibran ke masjid. Hmm. Nanti habis ini sudah nunggu di situ? Sudah menunggu. Mulai maghrib, kemudian sampai setelah isya. Setelah isya. Itu apa saja tuh? Pendampingan dan bimbingan kepada Gibran. Yang pertama uh, hafalan, hafalan, hafalan tambahan, kemudian murojaah hafalan hmm. yang kemarin. Hmm. Satu halaman. Dan setelah uh, murojaah itu baca, baca. Baca satu halaman sepuluh kali. Baik. Kalau tidak baca Besoknya agak susah hafalnya, jadi harus dibaca terlebih dahulu panjang uh, pendeknya Tajudnya, kemudian tajwidnya ya. Insya Allah mudah. Abisandi, ini kan progresnya sudah kelihatan lah. Ya. Kita mau tes nih sekarang, ya, tes hafalan dan bacaan daripada Bang Gibran ya. Siap. Insya Allah. Masya Allah. Saya mau Abisandi yang apa, yang memberikan soalnya. Baik. Ya, yang pertama Abisandi silakan. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم

يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ Ya wa'alladhina amanu ma'ah Nuruhum yas'aa bayna aydihim Wa bi'aymanihim yaquluna rabbana Atmim lana nurana Wa gfir lana Innaka ala kulli shay'in qadir Ya terima kasih Bang Gibran Ini tadi surah apa ini? Surah At-Tahrim At-Tahrim puluh 28 Masya Allah habis Ini luar biasa ini Kami kasih apresiasi <laughs> untuk apa habis yang telah berkontribusi ini Di dalam apa prestasi Gibran ya Dalam peningkatan kualitas hafalan dan bacaannya Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi Abisandi Sandi ya Sahabat Quran Jejak Afis Indonesia Tadi kita telah mendengar Pantas kalau seandainya Gibran Al-Fatih ini dapat juara satu di ajang yang, ber, yang ya, prestisius. Hafiz Indonesia tahun 2024. Anda telah mendengarkan bagaimana bacaan dan hafalannya. Sebagaimana yang diuji oleh gurunya Abisandi. Pastikan Anda tetap di program Jejak Hafiz ini kami akan tentu akan memberikan informasi yang banyak kepada Anda tentang anak-anak penghafal Al-Quran. Mari hadirkan penghafal Al-Quran di setiap rumah kaum muslimin. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Mahat Hafiz Al-Quran, Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara kita pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.